Beredar video memperlihatkan seorang anggota kepolisian justru menjadi amukan suporter saat menyaksikan pertandingan sepak bola di Kabupaten Biren, Aceh. Hal itu berawal saat anggota polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara hendak mengamankan pertandingan sepak bola yang mulai ricuh. Kejadian itu dibagikan oleh akun Twitter Bos Purwa. Dalam captionnya, petugas polisi ini menembakkan senjata ke udara, namun nyaris diamuk supporter. Tampak dalam video yang dilihat pada Minggu, 14 Mei 2023, sejumlah supporter memenuhi lapangan pertandingan bola. Tak sedikit yang berteriak agar pertandingan dilanjutkan. Pertandingan tersebut diketahui bergulir pada Jumat, 12 Mei 2023, sore. Pertandingan mempertemukan Galacticos FC versus Mantap Legend. Hasil pertandingan berakhir seri, 2-2 dan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Namun panitia penyelenggara menolak melanjutkan karena hari telah gelap. Pertandingan rencananya dilanjutkan pada Minggu, 14 Mei 2023. Namun para penonton tak terima menyusul tiket sudah mereka beli dan merasa rugi jika pertandingan justru dilanjutkan di lain hari. Hal itu membuat panas suasana di lokasi pertandingan. Gesekan kecil itu direspons oleh anggota polisi yang meminta mereka untuk tetap bubar. Dalam video, sang polisi mengeluarkan senjata apinya untuk memberi peringatan kepada supporter yang ngeyel bertahan di lokasi. Menyusul tak dapat respon, polisi tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Bukannya bubar, supporter malah naik pitam. Mereka mendekati polisi itu dan beberapa orang melemparkan botol berisi air kepada polisi itu. Tak sedikit yang mengejar dan membawa papan untuk membalas polisi tersebut. Belum diketahui apakah pertandingan tersebut dilanjutkan. Namun keributan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Termasuk polisi yang bersangkutan diperiksa secara internal.